والله غفور رحيم. Maka hati-hati kata Rasulullah, doanya orang yang dizalimi karena tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tebus doanya orang yang dizalimi, hati-hati. Walaupun dia kafir. Jadi kalau orang kafir mendoakan kalau kita zalimi tanpa hak, kita ambil hartanya tanpa hak padahal dia orang kafir yang tidak memerangi agama kita, dipukul di situ, dia doakan kita mustajab. Apalagi kalau orang yang soleh, orang muslim kamu zalimi, dia doakan kita kepada Allah, tebus doanya, tidak ada penghalang. Maka hati-hati jamaah sekalian menyakiti kaum muslimin yang menzaliminya, karena kalau dia doakan kita keburukan, tebus. Ya, asal orang kan dipangurut tinggi merambang. Ya, hati-hati, tebus itu. Kalau memang disolimi, walaupun dia tidak sholat, jangan bilang tidak sholat, tidak dikabulkan doanya. Kalau dia orang yang disolimi, tebus doanya.